Romo. Ya. Aku dulu mau jadi tentara, nggak jadi. Nah, makanya terus membelot ke Malaysia terus ya. Jadi udah masuk di mobil ini, udah cukup. Terima kasih, Pak. Wah. Murah ya. Di dunia aja udah murah. Universitas Batimura, ente kecil. University Batimura, insya Allah nanti kita akan mengundang beberapa tamu dan rektor dari sini, insya Allah. Insya Allah. Loh, mana mukanya? Kita sekarang berada di Hotel Swiss Bell. Dalam rangka Valentine Superior, 2 bed. Jangan lupa foto lo ya. Iya, ini kita foto juga. Superior 2 bed. Ada kacanya. Ini apa? Deluxe ya? Superior 2 bed. Malum sudah hari ketiga kita ini mabuk ikan. Iya, yeah, makan ikan yeah, terus. Ini dia orang lokal nih. Mari kita lihat orang lokal. Oke, okay, shower. Ini yang harganya 930. Cie, ada penampakan di. Cocok memang. Romo dari ini, apa namanya? Kebanyakan penampakan lo dari kemarin. Cocok Romo jadi apa? Jadi guide ya. Kita bisa ambil satu. Ya, kita bawa pulang. Oh. Halo? Sio mama ketahuan jadi tidak jadi ambil. Apa ini? Kamar deluxe. Deluxe standard. Deluxe standard. Ya. Ini yang harga berapa, Mbak? Ini yang 840. 840. Bukan kain pocong. Oke, mana lagi? Selesainya, Pak. Sudah selesai. Sudah. Oke. Okay. Kamar Grand Deluxe ke atas sudah di. Ya. Sudah full ya? Karena pasti dia grandnya dia lebih besar ruangannya iya, aja ya. Iya. Ada ruang tamunya gitu duduk. Junior suite yang ada ruang tamu. Terima kasih Nona. Yeah. Sampai jumpa. Oh, kita ikut turun. Oh. Sawa-sawa to yang doyo, sawa to.
interior. Wih, ada penampakan di sini. Wow, that's nice. Lebih bagus dari Swiss Hotel mah. Wow, ada bentak. Bentak. Wow, siapa? Anda bisa memasukkan orang di sini. Siapa mama? Yang twinnya, twin bed. Ini tour guide kita, gimana? Yes, coba kita tunjukkan. Ini seru. 3, 2, 3. Yes. Oh. See you, my mind. Dua tempat tidur, satu kursi. Gimana pandangan Romo ini tentang kamar? Menurut pandangan saya, kalau tidur di sini, semoga tidak diimpit setan. Saya di Ambon sudah diimpit 7 kali. Banyak dosa. Oh, jangan dipanci-panci, Mbak. Nah, ini dia orang yang selalu terhimpit. Kalau terhimpit itu bahasa Indonesianya. Termasuk orang yang menggambar ya. Menggambar bukan memfilm. Memfilm ya. Nah, ini kalau terhimpit itu bahasa Indonesianya itu tindian. Tindian itu tidur, mata melek, cuman reso tangi-tangi. Oh, tidak bisa bangun-bangun maksudnya. Marketing nona manis ya? Orang Ambon asli. Iya. Kirain orang Ambon hitam-hitam, Mbak. Maaf, Pak. Kesian. Woi, kita masukin lorong. Kenapa nih, Pak? Presiden Suit ya, Pak? Presiden Suite. Oh, yeah. Wah, ternyata Presiden Suite gelap. Yeah, belum hidup lampunya. Oh, ada lampunya juga Presiden Suite. Cuman kok baru di Superior tadi ya? Ada apa namanya? Ada bathroom? Dalamnya dong. Oh, dalamnya. Loh, Presiden Suite tidak ada tempat tidur. Ada di sini, masuk dong. Oh, maaf, salah. Woi, di mana Bang Ade? Ya di sini. Wih, subhanallah, ya Allahu Akbar. Woi, besar sekali. Nanti kita bisa main bola di sini. Wah. Oh, beta suka tidur di sini. Woi, shower pun bisa berdiri. Cantik ya, Bang? Cantik. Wah, Bang Buyung Nasution. Bukan, Tanjung. Oh, Tanjung. Dapat makan bar. Oh, makan bar. Chinese food. Saya sabar. Ya, mau. This one, mau. 308. Ini apa ini? Single. Wih, single. Deluxe. Wih, ini boleh deluxe ini. Single. Satu orang dihimpit duo. Senanan, bro. Kalau dihimpit itu lain bahasa kita. Kalau bahasa orang Malaysia dihimpit itu tidur, enggak bisa bangun. Matanya sudah buka. Itu namanya dihimpit. Kalau orang Indonesia dihimpit itu dorang. Dihimpit itu ya di ikut dua orang. Kita berempat berhimpit-himpit. Ya, ini kecil sekali kita. Woi. Woi, kita mabok. Tradisi anak SMP Ambon kalau ulang tahun mereka guyur mereka dengan air. Anak SMP Ambon di ulang tahun.
bisa dua bed, bisa. Bedanya apa bed sama yang ini? Kalau superior di lantai 3, Pak. Ini apa? Ini ada apa? Lift kan? Enggak, kita pakai tangga. Ini apa ini? Ini apa? Ini deluxe, Pak. Deluxe. Luas ya. Kebetulan ya kosongnya ini aja, Pak. Sepuluh kamar. Lantai satu, lantai dua nih ya? Iya, standar twinnya. Lantai satu, lantai dua ya? Berhubung ruang masih full semua, so I'm shooting the brochure, guys. Sorry. This is the restaurant. Oh, the restaurant. Look. Oh, ada bulenya. Jenis yang barusan tuh. Wah, oh, kameranya panjang. Di arah hotel. Sekali dengan hotel Swiss Bell, tempat acara kita. Tinggal jalan saja. Man, saya harapkan Anda jangan mabok-mabok ya. Nah, sudah sampai di Islamic Center Ambon. Sekarang berada di Islamic Center di Ambon dan dijaga oleh tentara-tentara di sini dalam rangka kedatangan Bapak Kanjeng Raden Mas Haryo Tumenggung Sekarlangit Sabtowudoyo. Dan inilah dia Ambon Manise. Saudara-saudara yang kami hormati, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian pada sore hari ini. Kepada Bapak Sony, kami minta untuk maju ke depan untuk menerima piagam penghormatan. Antara Malaysia ke Indonesia nih. Dari foto belum? Ya nanti ada di sini. Ayo, I'm taking picture. Chris, go bro. Go on. You go back there. Take picture. Go on. Okay, take picture of me then. Seri game. Lapor, pakai korden. Beres. Oke, bersih. Assalamualaikum ayahanda, sehat berkat doanya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ayahanda. Iya, saya kembalikan ke tembak lainnya ayahanda. Mohon maaf ayahanda. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kapasitas itu kosong. Yang diundang berapa bisa? Kalau dari Gandaria. Di Golkar, Prof. Golkar dari Industri Sriwijaya, Palembang. Prof. Aris dari Riau. Ini kalau putih biru sebenarnya. Kok tambahan ada biru? Iya, melautnya. Prof. Khairil Effendi, dekan dari Tanjung Pura. Kemudian Prof. Hidayat dari ini bonus untuk ikan. Selasi Tenggara namanya ikan. Kalau di sini ikan. Ini berbeda. Makasih. Iya beda macam-macam. Dijelaskan dari kemarin-kemarin. Setiap kita makan di Maluku satu ikan satu orang. Satu ikan. Mubara itu jiti apa namanya itu? Apa namanya? Ikan jian apa itu? Ya, biasa kalau di iya GT kalau iya GT ya GT kuning. Di mana? Di mana-mana ada musik. Wah, kuning sini aja enggak. Kesukaan Momo. Ini yang punya Momo. Oh. Ini ya. Siapa? Sedap. Kelihatan dibuat-buat. Ada bahasa baru dari Pak Prof ini. PBB ya, pura-pura balul. Di kelas mana? Di tual itu. Jadi nanti kalau sekretarisnya beliau bisa sekali saya dicampur sedikit tabu agak kental tapi ini itu bahasa kepurung ya kepurung ya bukan bahasanya ada di kiri ada di sini ada pasar juga ada pasar mana orang di Bandung di Citi Fish jadi orang Makassar budayanya juga makan pate ya? Iya. Bukan sagu, sagu. Enak mana dari wow. Ya, ulang. Saya lebih suka 88. Selera kuat, pas. Ya, 88 ya. Dia fresh. Iya. Kalau ini ikannya sudah mati 5 kali. Kalau 88 baru mati 2 kali. Oh iya. Iya, mati waktu dipancing, kemudian dibawa ke restorannya.